Pagi, Bunda. Hari ini kita mau masak mie goreng yang pedas ya. Nah, ekstra pedas kita buat. Di sini ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, tomat, telur. Di sini ada seledri dan batang daun. Nah, ini adalah mie. Kita kasih sayur, sayur sawi ya Bunda, yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih. Nah, sekarang kita akan meracik bumbunya dulu. Oke Bunda. Kita rajang-rajang bumbunya ya Bunda, kita racik semua. Cabenya banyak ya Bunda, banyak, pedes. Nah, sekarang kita panaskan air untuk memasak mie-nya dulu ya. Kita rebus dulu mie-nya Bunda. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya. Nah, airnya sudah mendidih, kita masukkan mie-nya ya Bunda. Kita tunggu dia sampai masak. Kita balik supaya masaknya merata. Nah, ini sudah bisa ya Bunda. Kita angkat, kita matikan. Lalu kita angkat ya. Kita tiriskan. 2, 3. Kita tumis bawangnya Bunda. Kita masukkan cabai. Wangi sekali. Harumnya. Lalu kita masukkan tomat. Kita masukkan sayur. Thank you.
Kita masukkan minyak. Sudah sekali terasa. Kita masukkan daun bawang. Nah, kalau telurnya itu kita masak sendiri ya, Bunda. Nah, kita masukkan bumbunya ya, Bunda. Lalu kita aduk-aduk lagi. Aduk. Merata ya. Sangat pedas sekali loh, Bunda. Nah, sudah jadi, Bunda, mie goreng ala Mama Anggun. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Oke. Okay.